Pemirsa, akibat tingginya intensitas hujan dan luapan air Kali Ciherang, ribuan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga kini masih terendam banjir. Sebagian warga yang bertahan di rumah mereka kini mulai terkena penyakit kulit dan diare. Sudah sepekan terakhir, ribuan rumah warga di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga hampir 1 meter. Sebagian besar warga tetap bertahan di rumah mereka meski terendam banjir. Akibatnya banyak warga yang kini menderita diare dan penyakit kulit. Setidaknya terdapat 6.000 jiwa dalam satu desa yang terdampak banjir. Kampung Bagedor merupakan salah satu wilayah terparah di mana lebih dari 300 kepala keluarga terdampak banjir. 4 hari. Ada bantuan nggak Ibu dari pemerintah? Belum ada. Nasi udah ya? Nasi dikasih, sebungkus udah dari itu, apa desa. Warga berharap pemerintah daerah setempat dapat memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah mereka. Selain bantuan makanan, warga juga memerlukan bantuan obat-obatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari melaporkan.